Halo, selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Putra Mandangin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor sebuah tempat di mana tempat ini katanya itu tempat bisa dikatakan dengan sarang hantu. Saya kurang tahu juga. Dan tempatnya itu lokasinya di Wonokromo. Dan saya bersama dengan teman saya, YouTuber juga, namanya Muhammad Amir Mahmud 01. Amir Mahmud 01. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa dicek juga, nanti saya kasih di link deskripsi supaya tahu nanti videonya dari Muhammad Amir 01. Oke guys, jangan lupa di subscribe juga di channel Vlog Putra Mandangin jika Anda menyukai, dan like juga. Dan di sini banyak warga juga, saya sudah berbincang-bincang sama bapak-bapak sini. Ini saya sudah berbincang-bincang sekedar ngobrol sama bapak-bapak sini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe dan di like juga guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau masuk ke tempatnya guys. Tempatnya agak lumayan dalam-dalam guys. Bismillah. Lapo. Hah? Ini udah lantai berapa ini? Sampean kalau ada apa-apa tinggal bilang sampean ya. Kalau ada penunggunya gitu. Terus sampean lihatnya itu di sini ada apa sekarang? Ada kecil lari. Terus sekarang di sini? Ada? Ada apa sekarang sih? Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke tempatnya dan ini sangat terbengkalai. Ini kamar mandinya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Kamar mandinya. Bisa teman-teman, kamar mandinya bisa teman-teman lihat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mohon maaf jika membantu. Dan di sini kok ada bantal ya teman-teman? Biasanya di sini tempat tidur gitu kah? Ditidur orang. Maksudnya? Itu ada apa ya teman-teman? Ada tak? Oh, di tangga lagi. Kalau kesana apa? Kesana dulu. Sampean bisa nggak komunikasi sama yang di sini biar sejarahnya? Bisa, cuma apa namanya? Jadi siapa itu? Ini kan lewatnya kan siapa gitu atau? Oh, maksudnya lewat siapa gitu ta? Iya, kalau aku sama biasa sama orang, ajak orang, ya komunikasi itu bisa. Ya teman-teman, seperti ini tempatnya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Lantai berapa ini? Satu. Lantai, sampai lantai berapa? Tiga. Tiga tok. Oke teman-teman, ini kita naik tingkat lagi teman-teman. Rumah ini, gedung ini sejak tahun berapa? Lama. Assalamualaikum. Nyuwun sewu. Hanya sekedar merekam saja. Di sana. Sampai jelasin kalau memang di sini ada. Enggak, di sini itu sebenarnya. Iya. Cuma takut itu buat nampakin. Loh, kenapa? Ya takut, soalnya dia kan putra daya yang bisa lihat kita. Oh. Ini tempat apa ini? Nah, ini bawah tadi. Oh. Kenapa? Ada sesuatu tak? Lihat apa? Lihat apa? Itu ada yang ngintip, cuma dia ngintip. Ngintip tok.
untuk sini? Kira-kira ada yang duduk sini? Kalau di sini tangga sini? Tangga sini? Oh, tangga sini enggak ada, ini tangga ya, Bang. Terus untuk kamar mandi ini? Barangkali ada. Bisa teman-teman lihat ya. Kenapa? Kok berani banget kan? Perempuan di sini. Oh, di sini perempuan. Sampean bisa komunikasi enggak? Bisa komunikasi enggak? Ayo. Sampean pamit dulu. Sampean pamit dulu. Di mana sekarang? Oke, guys. Di sini yang saya tunjukkan ini ada seorang perempuan, bajunya merah. Mungkin saya nggak tahuan. Coba sampai komunikasi, nggak apa. Ini teman YouTuber saya mau baru komunikasi dengan perempuan ini. Pegangin, Li. Iya. Iya. Coba sampai komunikasi. Tapi serius ada kan? Iya, komunikasi aja. Gimana? Oh, kira. Tadi gimana yang komunikasi kamu? Yang komunikasi? Terus? Terus? Assalamualaikum. Mana kuburannya? Dan ternyata di sini ada kuburan, guys. Hati-hati aja di sini karena di sini ada kuburan. Bisa teman-teman lihat ya. Tempatnya seperti ini, guys. Oh iya, bener. Ada kuburan dah. Mana kuburan? Lah iya. Sekarang di sini enggak ada apa-apa dah. Tapi lebih banyak itu lagi dua tadi mau naik ini. Saya kan nggak pernah lihat hal seperti itu. Sampean bisa dah buka mata batin saya? Tapi nggak bisa kembali. Oh. Tapi sampean tadi benar-benar tak serius bicara sama itu. Mau coba kakak? Maksudnya? Ya, kalau mau bikin keberadaannya itu mau coba gitu, nggak apa-apa bisa. Keberadaannya gimana maksudnya itu? Maksudnya kalau seandainya apa-apa ingin coba gitu nanti tangan sini itu panas, kayak ada yang gini kayak gitu. Oh iya, coba ya. Holili, bos. Kena bos. Mau nyoba aura dah. Aura. Enggak. Untuk keberadaan. Mau nyoba kehadirannya. Biar tak rekam nanti. Bukan maksudnya aku. Nanti maksudnya tempatnya itu di mana gitu. Keras-kerasa lah gitu. Kerasa nanti tempatnya itu ngerasain toh. Oh. Iya, ayo di mana Sampai cari dulu orangnya di mana. Ya, Pak Islam. Hah? Islam agamanya. Islam. Astagfirullahaladzim, kaget ya Allah.
Ini apa ini teman-teman? Oh, aslinya ada kacanya. Ayo, ke bawah dong. Tari, Pak. Ya, anu ero dari anu Kalimantan. Halo. Donaron deh, tipe ini. Coba mana sekarang, barangkali ada di sini, tinggal sampean tunjukkan yang cewek tadi tuh ya, apa masih ada di sini gitu, masih ada di sini, udah pindah tah, sampean bawa senter juga enggak? Oh udah enggak ada sini ya, aman. Coba sampe rasakan dulu, barangkali ada gitu. Di sana kak ada apa lagi tuh? Enggak ada tuh. Berarti ini belum ditempa. Hati-hati. Belum ditempati berarti ini ya. Oh. Pasar. Aslinya pasar ini dah. Oh, pasar ini. Oh, ini pasar maling aja. Oh. Gimana enggak lihat lagi dah? Oke guys, kita ikutin teman saya ini yang bisa mata batin. Tangannya nih. Enggak apa ikutin. Ini mau keberadaan tempatnya itu di mana, guys? Mau merasakan auranya gitu. Saya yang megang ya. Ya, monggo. Enggak apa saya di sini ya. Ini teman-teman saya ikut. Oke. Bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Ini bukan melakukan ritual ya, tapi ini untuk keberadaan dari auranya gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini bukan ngada-ngada ya, ini real banget ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Bismillah. Pokoknya ini real banget. Gimana? Ada. Sampai lihatnya sekarang dia itu di mana? Berdiri. Ada anak kecil kayaknya ya. Berdiri di mana sih emangnya? Merasakan apa dia? Cia.
Oh. Selain itu, cuma makhluk itu toh? Ya udah. Gimana? Coba telusuri aja dulu, fokuskan dulu. Tadi kamu yang ngerasain gimana? Dingin. Tapi menurut Heda? Menurut Heda dari rumah? Angin, bro. Enggak. Seperti biasanya apa yang memang biasa apa gimana? Muni nak njek? Iya, angin. Nyesok. Nyesok? Serius? Iya. Ini, Pak. Maksudnya itu bukan panas, tapi berupa angin. Kesini. Kayak satunya. Kayak masuk gitu, tapi bukan. Iya. Tapi enggak, tapi rasanya bukan angin gitu, Pak. Kayak angin yang kayak AC. Sampean kan bisa lihat. Sekarang ada yang ikut aku enggak? Masnya ini itu. Iya, saya. Enggak, aku lihatnya masnya ini. Kalau saya? Kalau sama enggak ada lihat ini masnya ini. Kakaknya ini. Enggak. Ada yang ikutin saya enggak? Serius? Soalnya gini, saya kan pas dari rumah hantu Darmo. Dengar apa? Yang dari sana, ternyata saya diikutin sama yang jaga sana. Sekarang kamu gak lihat ah? Perempuan sih aku lihat. Sampean perempuan. Lihatnya ikutin saya itu perempuan. Sekarang di mana sekarang? Ya mas, masih ikuti cuma dia itu kayak gimana yo? Pokoknya sana pasti ada rasa-rasa kayak agak capean gitu. Oh. Enggak, soalnya teman saya kan punya mata batin juga. Nah, saya diikutin sama yang rumah hantu Darmo katanya. Tapi aku lihatnya bukan yang pemiliknya lu ya. Bukan pemiliknya yang ini, bukan pemiliknya dia lu. Iya, cewek apa cowok? Cewek. Pacar apa? Oh iya. Enggak, posisi sekarang dia tuh di mana? Di belakang. Di belakangku. Iya. Serius? Nah, di belakang. Wis, turun nih dah. Apa mau explore lagi? Kurang itu ya, kurang ekstrim. Kurang ekstrim. Di mana? Gini loh, coba sampean fokuskan dulu bunyi itu di mana. Coba untuk komunikasi. Coba. Hah? Ada banyak kejadian itu, Mang. Ya, ada ketemu yang katanya bapaknya pernah lihat itu. Di mana, Mang? Oke, guys, kita turun lagi karena di atas itu lumayan hati-hati, lumayan biasa saja. Cuman ada penunggu cewek katanya, guys, gitu. Oke. Kita ke bawah lagi dulu. Oke, ini teman youtuber saya, dia itu mungkin sensitif banget masalah hal seperti itu, guys. Mungkin daerah sini? Oh, tadi kan udah keliling kan ya? Turun lagi dah. Oke, kita turun lagi. Hah? Orangnya di sini sekarang. Ya itu gini. Tetangganya itu tuh. Guntur gua dah. Oh iya, turun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys.
di tempat ini, di tangga yang nomor 1. Kenapa muntah kamu? Ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, syiat kursi yuhus samawati wal ardhu wa la ya'udhu wa khifdu wa la aliyya la dim. Hah? Oh, sekarang gimana? Sekarang tempatnya di mana? Sini dah. Daerah sini. Kamu enggak kuat dah. Lihatnya di mana kamu sekarang? Lihatnya kamu sekarang. Oh, sekarang udah enggak ada. Ayo coba. Atau mau explore ke bawah-bawah. Kalau sampean auranya terganggu enggak apa-apa, nanti agak menjauh dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sumur, guys. Jadi hati-hati, guys. Sumur ini, guys. Di mana? Sekarang di mana tempatnya? Sampai lihat lagi dah. Kira-kira. Oh, sekarang enggak ada. Kenapa? Minta uji nyali. Kalau dia ikut sama yang dari Mojokerto ke rumah keranda. Emang di mana rumah keranda? Itu kan lukanya di sini. Terus keluar ini dah. Ya udah. Ayo keluar ya. Sambil kan enggak apa-apa nanti. Santai aja. Ininya sampean kalau sampean enggak nanti kalau anu lagi, iya. Kalau mau explore lagi atau sekarang mau explore sekarang enggak apa-apa sih. Kalau emang enggak terlalu kuat, jangan memaksakan. Kalau saya sih kan enggak terlalu tahu daerah sini, sampean aja yang nunjukin enaknya itu di mana gitu. Yang penting sampean enak lah gitu. Kan biasanya kan sebelum masuk sepengetahuan saya, udah komunikasi duluan biasanya. Kalau sampean enggak terlalu bisa, enggak apa-apa. Skip ke tempat lain enggak apa-apa. Kan ini masih ada waktu ini. Kenapa? Oh, dia balik lagi. Oke, guys, kita sudah dan kita keluar. Lumayan pusing di sini. Oke, guys, kita keluar. Kenapa tadi mau muter tadi? Ya itu salah Guys, kita keluar, guys. Ayo, penutupan lagi yuk. Sudah selesai, guys. Pusing, guys, kepala aku, guys. Lumayan, guys. Capek, guys. Lumayan. Jangan lupa, guys, di subscribe teman saya ini, Muhammad siapa? Amir. Muhammad Amir 01, Mahmud Amir 01, guys. Dia lagi main HP, memuntah-muntah kayaknya tadi dia. Tapi serius banget dah, sampai lihat dah. Oke, guys, jangan lupa di subscribe ya. Ada di sini kan, okay. Apa panas ya? Agak keringetan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya, guys.